Ya, halo, balik lagi ke channel Etozi. Kali ini kita punya box baru. Motor itu seperti apa? Check this out. Welcome to channel Etozi. Yes, masih di Estiri Mystery Box Unboxing. Kali ini di markas Etozi kembali lagi kedatangan box Mystery Box. Ini boxnya lumayan besar dan cukup lumayan klotok-klotok. Ini tadi dia ada labelnya, label alamat dan dari mana ke mananya. Jadi gue potong di sini, jadi tinggal begini aja. Ini gue dapat baru hari ini. Gue pesan itu kemarin lusa kalau nggak salah. Cukup cepat datangnya. Dan apakah ini barang yang gue tunggu-tunggu saudara-saudara sekalian? Karena di markas Satoshi banyak barang-barang misteri. Oke, langsung aja nggak pakai lama, kita buka kira-kira isinya apa. Kita lihat dulu boxnya. Ini nggak ada yang damage, nggak ada yang rusak. Ini kayaknya box custom. Boxnya kayak custom. Tapi cukup aman. Moga-moga isinya baik-baik saja. Kita beli dulu cutter Sakti Mandraguna kita seru-seru sekalian. Ini adalah cutter THS. Buat yang nanya, cutternya ke THS ya kan? Iya, cutter THS. Dan gue bingung mulai dari mana. Cari tulangnya dulu biar gak salah buka. Karena ini boxnya custom. Kayaknya dua box lagi, jangan-jangan. Oke, kita soalnya kalau di sini kayaknya bukan. Apakah dari bawah? Kita coba dari samping. Dan ternyata bukan, saudara-saudara sekalian. Ini pas pertama kali kena tuh. Kalau buka unboxing bener itu di langsung masuk, tapi ini kayaknya bukan. Aduh, gimana tuh? Oh, ternyata di sini tulangnya. Nah, kalau gini kan langsung masuk tuh. Dan box yang aneh. Gimana sih? Ini boxnya gimana ya, ngomong-ngomong ya, sulit ya. Wow, begini, kayak belah durian, gitu. Ini kayaknya box custom. Jadi kayak dua box jadi satu. Wah. Lebih sulit dari yang gue bayangkan, saudara-saudara sekalian. Kayak belah durian. Kosong, kosong, kosong. Kita lihat. Ping. Apakah gerangan? Waduh. Gila. Yes, yang sudah pernah lihat. Ini gue udah pernah punya. Mantap. Gue udah pernah punya. Dan ini gue beli lagi saudara-saudara sekalian. Gue pernah punya, gue jual dan gue beli lagi. Buat kalian yang belum lihat detailnya, kalian bisa lihat linknya di yang pernah gue jual. Warna berapa kah? 8571. Terus ini udah. Coba kita buka itu lagi.
healing keren ini, mantep abis. Gue pernah punya, terus gue jual, dan ini sekarang gue beli lagi. Gue beli dua. Cakep nyo. Gila, mantep banget. Gimana menurut kalian? Ini pernah kita bahas. Kalian bisa lihat linknya di bagian bawah pas kita ngebahas ini. Kita preteri. Oke, gue beli lagi seru-seru sekalian. Mantap. Oke, gimana menurut kalian? Apakah ini patut dikoleksi? Karena gue pernah beli, gue jual, gue beli lagi sekarang. Ah, gila banget. Terima kasih banyak sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video channel berikutnya. Thank you. Thanks for watching A-Toy-Z YouTube video channel. Don't forget to like, share, or subscribe this video to be the first one to get notice.